Aksi seorang remaja 14 tahun nekat panjat menara Bus Transceiver Station, BTS, viral di media sosial. Diketahui, insiden tersebut terjadi di Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 siang. Rupanya remaja pria berinisial FAD nekat memanjat BTS karena putus cinta. Sebelumnya, aksi FAD sempat membuat warga sekitar heboh. Pasalnya, ia di atas menara selama berjam-jam bertahan dan tak mau turun. Bahkan video yang memperlihatkan aksinya viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram infokomando.official. Sementara itu, Kepala Polsek Binuang, Ibtu Bara Pratama Mahaputra buka suara soal kejadian tersebut. Menurut Ibtu Bara Pratama Mahaputra, FAD naik tower BTS lantaran marah diputuskan oleh pacarnya. Setelah mengetahui hal tersebut, petugas mendatangkan pacar FAD untuk membujuknya turun dengan mengatakan masih cinta. Beruntungnya upaya tersebut berhasil. Setelah dibujuk anggota Polsek Binuang, TNI, dan BPBD, serta relawan, akhirnya bisa turun. Setelah turun dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Binuang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.